sekarang sedang sekedar mempelajari kata iman, akar katanya, etimologinya, epistemologinya, lugawiyahnya saja. Sebenarnya hidup kita sudah beres kok. Bahwa kalau kita beriman sama Allah, itu kita tidak sampai nyolong-nyolong, wong Gusti Allah jamin kita. Kita tidak akan nyakitin orang, sebab Allah akan mencatat itu dan akan juga membalas kita nyakitin orang itu dan seterusnya. Jadi iman itu adalah satu sistem, satu akar, satu benih yang kalau kita tanam dalam kehidupan kita, dia akan menimbul, akan menumbuhkan pohon keamanan dalam hidup kita. Dalam keamanan itu pasti perspektifnya dunia dan akhirat, bukan dunia dan akhirat sebenarnya. Dunia yang akan berakhir pada akhirat, akan berkelanjutan ke akhirat. Jadi sebenarnya iman itu adalah alat untuk supaya kita aman. Ya aman berasnya, aman pakaiannya, aman rumahnya, aman martabatnya, aman nyawanya, dan seterusnya. Tapi kan kita tidak pernah menggunakan iman sebagai infrastruktur dari teknologi budaya hidup. Tidak pernah menggunakan iman sebagai landasan untuk supaya kita bisa menciptakan konstitusi, sistem sosial, atau sistem nilai pribadi yang membuat hidup kita pasti aman. Tidak akan kelaparan, tidak akan segala sesuatu yang kita takutkan. Mudah-mudahan bisa oleh Allah imannya dikembangbiakkan menjadi satu cara berpikir dan satu metodologi hidup yang membuat Anda sekeluarga dan masyarakat Anda mencapai keamanan sebagaimana yang Allah maksudkan.